Z News, rangkuman informasi pilihan. Setelah terjadi guguran lava pijar, sejumlah dusun di sisi timur Gunung Merapi mengalami hujan abu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan hujan abu tipis terjadi di sejumlah dusun di kawasan rawan bencana 3 Gunung Merapi di sisi timur akibat guguran lava pijar pada Minggu malam 10 Januari. Wilayah yang mengalami hujan abu tipis yakni Dusun Kali Tengah Lor, Kali Tengah Kidul, dan Serunen di Kelurahan Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan yang masuk dalam wilayah KRB 3 Gunung Merapi. Hingga Rabu 13 Januari, status Gunung Merapi masih berada pada level 3 atau siaga. Hingga Rabu 13 Januari, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta belum menaikkan status aktivitas Gunung Merapi. Masih pada level 3 atau siaga dengan radius jarak aman 3 km dari puncak Gunung Merapi. Saat ini jumlah warga di barak pengungsian Glagaharjo mencapai 311 jiwa. Sepanjang Desember 2020, jumlah penyebaran COVID-19 semakin meningkat. Merespon hal tersebut, Rumah Sakit Kartika Pulomas Dompet Duafa meluncurkan mobile PCR unit. Angka penyebaran COVID-19 yang semakin tinggi, merespons Rumah Sakit Kartika Pulomas Dompet Duafa meluncurkan 2 armada mobile PCR unit. Kehadiran layanan mobile PCR ini merupakan program wakaf produktif guna memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan tes swab PCR. Dengan mobile PCR unit ini, hanya membutuhkan waktu 8 jam untuk mendapatkan hasilnya. Beroperasi dalam 3 shift 8 jam per hari dengan kurang lebih 200 hingga 300 sampel per shiftnya. Layanan mobile PCR unit mengoptimalkan fasilitas yang dimilikinya dengan unit minibus. Terdapat laboratorium yang memadai. Nantinya mobile PCR unit ini akan merambah kawasan pesantren. Mobile PCR unit akan merambah 4 daerah pesantren, yakni Cirebon, Serang, Bogor, dan Bandung, menyasar 1.000 santri di setiap daerah. Setelah dikabarkan hilang kontak pada 9 Januari 2021, tim SAR melakukan pencarian atas jatuhnya pesawat Sriwijaya. Pasca jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ-182 di perairan Tanjung Kait sekitar Pulau Lancang, Disaster Management Center Dompet Duafa bersama tim SAR gabungan, Basarnas Special Group dan Indonesia Diver Rescue Team melakukan pencarian. DMC menerjunkan 14 armada, terdiri dari kendaraan taktis termasuk ambulans, serta 36 personil, diantaranya untuk tim SAR evakuasi, logistik, tim informasi dan komunikasi, tim medis, serta layanan jenazah barzah. Sejak hari kedua pencarian, tim SAR gabungan melakukan penyelaman di lokasi titik operasi pada kedalaman antara 20 hingga 30 meter. Sejumlah barang dan serpihan ditemukan di kedalaman 23 meter. Memasuki hari keempat, pencarian black box yang berisi flight data recorder menemui titik terang. Sebelumnya, pesawat Sriwijaya SJ-182 dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sedianya terbang menuju Pontianak. Beberapa menit melakukan penerbangan, pesawat mengalami hilang kontak dan dikabarkan jatuh. Pesawat berisi 62 orang penumpang, terdiri dari 46 orang dewasa,
7 anak, 3 bayi, serta 6 orang kru pesawat. Ragamkan informasi Anda dengan mengklik ZTV ID, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi lainnya.